Pelakon nasib Bilal Khan mempunyai sebab yang tersendiri mengapa mengambil tawaran lakonan tanpa menetapkan harga yang mahal. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, Nasir menjelaskan bahawa dia tidak pernah menetapkan harga tertentu, namun ada yang mengambil kesempatan terhadap keikhlasannya. "Saya beritahu dia saya terima atas ikhlas. Kalau dia tak bayar satu sen pun, saya tetap kena buat. Sampai satu masa orang bayar mengarut gila, tak masuk akal, saya tak kisah. Esok kau jawablah, aku nak jawab apa yang aku buat dengan Allah." Menurut aktor berusia 64 tahun itu, rakan seindustrinya pernah berkata tindakannya itu telah menyebabkan pelakon-pelakon lain turut terkesan. "Kawan pelakon datang, dia kata, 'Kau menang anugerah dan kau ambil dengan harga macam tu. Aku yang tak menang, aku nak ambil harga berapa?' Ya tak ya juga, saya dah rosakkan market. Rupanya nak jujur dan ikhlas dalam dunia ni pun payah." Justru itu, aktor yang popular dengan watak Tok Adi tersebut menetapkan harga namun tidak mahu dibayar lebih kerana padanya dia melakukan pekerjaan tersebut demi Allah. "Kemudian saya buat ketetapan, contohnya RM5,000. Maksudnya kalau mereka nak tawar saya minta maaf, saya kata cari pelakon lain, tapi selepas itu kalau dia nak bayar RM10,000 pun saya tak mahu dah. Saya kata cari pelakon lain, saya kata saya tak mahu buat kerana duit, saya buat kerana Allah supaya benda itu dapat memberi kesan yang positif." Dalam pada itu, pelakon filem penunggang agama tersebut menegaskan bahawa dia perlu selektif dalam pemilihan watak supaya tidak memberi impak yang buruk terhadap penonton. "Katakanlah 1 juta orang yang tengok, kalau saya sebarkan kekotoran dan mereka buat benda tak baik, saya nak jawab apa dengan Allah nanti? Jenuh nak jawab, itu masalah jadi pelakon. Kadang-kadang saya cuba ubah sebesedikit. Contohnya macam drama Penggali Kubur, sambungannya adalah drama Sayang Salina." Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.